Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Para pemirsa Good Money ID yang diberkati Allah, para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan. Berbicara soal keuangan tidak lepas daripada ikhtiar, usaha untuk kita agar bisa survive, bisa membangun ekonomi kita dengan lebih baik. Tapi berapa banyak pula mereka yang hanya untuk mendapatkan keuntungan, tidak lagi mengendahkan halal dan haram. Tidak ada lagi acuan dalam kehidupan, maka pantas kalau kemudian orang-orang beriman selalu diberikan pedoman kehidupannya atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa dalam diri Nabi Muhammad, setiap gerak-geriknya selalu menjadi contoh kehidupan. Politik, memang beliau berpolitik. Dalam usaha ekonomi, semua alim ulama, ekonom andal sekalipun mengakui bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kehebatan yang luar biasa dalam visi misinya. Beliau ekonom sukses di usia muda. Bayangkan, di usia 8 tahun beliau berhasil menjadi penggembala hebat. Tidak ada hewan yang beliau gembalakan kecuali selalu tumbuh dan berkembang. Sehingga orang-orang mempercayai apa yang Rasul Muhammad kecil lakukan. Menginjak usia 12 tahun, nah ini beliau sudah memasuki fase ikut berdagang dengan saudaranya, keluarganya, pamannya Abu Thalib. Ingat, Rasulullah memiliki nasab yang hebat dari keluarga-keluarga beliau. Orang tua, kakek, sampai kemudian ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai terus kepada Kanjeng Nabi Ibrahim AS. Semua memiliki prestasi yang luar biasa. Bakat Nabi Muhammad dalam berdagang, berusaha pun terasah dari nasabnya yang kemudian menjadi hasabnya. Ingat, ada nasab, ada hasab. Nasab yang melekat dalam diri seseorang, darah. Tapi hasab ada bakat terpendam. Kadang ada satu bercandaan, bapaknya ustadz mas, anaknya garong. Bapaknya penjahat, kelas kakap, anaknya jadi ustadz. Nah, pasti ke atas memang ada sambungan silsilah hasabnya. Beginilah Nabi Muhammad SAW. Saudara keluarganya, orang tuanya banyak pedagang. Abdul Muttalib, siapa yang tidak kenal? Pemuka agama sekaligus pedagang. Hashim, siapa yang tidak kenal? Orang yang mau masuk ke Mekah diberikan roti sehingga dijuluki Hashim. Aslinya Amru menjadi Hashim. Li Hashmil Khubza. Nah, kemudian kembali kepada baginda Muhammad. 12 tahun ikut bersama pamannya Abu Thalib. Mengasah usahanya. Mengasah pola pikirnya sehingga beliau berhasil sukses menjadi pedagang hebat. Ikut dengan pamannya sampai usia 17 tahun berkembang luar biasa usahanya. Hingga umur 17 tahun sampai 25 tahun beliau menjadi mudharib, fund manager dari sahibul mal, investor. Siapapun yang tahu Nabi Muhammad, Muhammad saat itu pasti ingin memberikan modalnya kepada Muhammad agar bisa berkembang. Sampai kemudian di usia 25 tahun, Rasulullah menikahi Khadijah, investornya langsung. Tidak dengan harga murah, karena Nabi Muhammad saat itu memberikan mahar atau mas kawin 20 ekor unta, 12,4 ons emas. Saat itu sudah begitu besar. Ini membuktikan bahwa di usia Nabi Muhammad muda itu sukses menjadi pengusaha yang hebat. Loh,
Kemudian apa yang harus kita bisa petik? Karena memang nasabnya Nabi, hasabnya Nabi hebat. Kita yang biasa, apa yang bisa kita petik? Ingat, Nabi Muhammad memiliki satu visi yang luar biasa dalam usahanya. Segmenting, targeting, sampai positioningnya. Efisiensinya, do thing right, sampai efektivitas dalam berjualan berdagangnya. Do the right thing, Rasulullah lakukan. Dan yang paling kentara adalah Nabi Muhammad memiliki branding yang luar biasa, Al-Amin. Inilah yang memberikan Rasulullah value, nilai lebih, kepercayaan orang kepada Nabi Muhammad, menjaga loyalitas kepada customer, menjaga barang agar tidak ada cacat untuk customernya, sehingga mengutamakan orang, mengutamakan customer. Dan lagi-lagi, bagi kita pengusaha muda, pemirsa Good Money, sebagai pengusaha muda, jadilah pengusaha yang hebat dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan, sehingga mencari usaha, membangun usaha dilandasi atas dasar keimanan dan ketakwaan, sehingga harta yang diperoleh nanti akan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, umum dan khos kepada diri sendiri, kalau kita beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah pasti akan berikan, bukakan keberkahan dari langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang akan datang kita bahas bagaimana sahabat Nabi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mulai dari nol hanya karena ingin keberkahan dari Allah. Limay yasha wallahu yudha'ifu limay yasha, sehingga menjadi pengusaha sukses. Demikian, semoga kesempatan ini bisa kita ambil pelajaran. Jadilah orang yang terpercaya, dipercayai oleh banyak kalangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.